lagi bareng gue di channel Grafis tentunya bersama admin yang selalu memberikan informasi-informasi terang terbaru dan terupdate seputar dunia kripto, amin. Okay. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan seperti biasa nih, gue mau nyapain dulu nih buat kalian semua para gratisan people gue di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian? Tentunya sudah semakin banyak banget token kripto ataupun koin kripto yang kalian hasilkan dari berbagai link ataupun website-website yang sudah pernah kami share, baik itu di channel Telegram maupun di video kami sebelumnya. Itu udah banyak banget dan kalian bisa gunakan websitenya karena websitenya terbukti gratis dan ngebayarnya. Okay? Dan untuk kesempatan kali ini gue mau ngebahas sebuah voucher ya. Kalau kemarin itu kan udah bahas tentang mining, tuh udah banyak banget, lo tinggal gunain aja, lo tinggal pakai, asalkan ya di sini gue nggak maksain kalian nih nyet ya. Gue hanya ngasih tahu, gue hanya nge-review sebuah website yang gue rasa ya, yang gue rasa sendiri pribadi gue gitu ya. Di situ websitenya legit banget karena gue udah nyoba, gue udah bermain di situ dan gue udah terjun langsungnya di situ. Oke? Okay? Dan karena kita kemarin udah banyak ngebahas mining, jadi kita dikasih selingan sedikit nih. Jadi kita mau ngebahas tentang voucher ya. Dan vouchernya itu voucher yang sangat spesial banget karena di sini kita mau ngasilin koin TRX lagi. Karena apa sih bang, kok lo suka banget di koin TRX? Karena nyet, di sini TRX lagi naik daun, lagi banyak banget yang nyari koin TRX. Karena apa? Karena harganya itu semakin hari semakin menunjukkan angka yang memungkinkan untuk menyamai di angka Dogecoin. Oke, okay? Dan kita langsung aja masuk ke dalam websitenya. Yang pertama kita buka dulu ke voucher pay. Kita mau nyalin address kita atau wallet address kita. Kita gunakan voucher pay aja karena gue suka banget. Oke, okay, kita langsung aja klik di bagian deposit nyet, ya. Dan buat kalian yang belum subscribe atau belum langganan, subscribe dulu nyet. Subscribe itu gratis ya, nggak perlu dipungut biaya. Lo tinggal klik nyalain lonceng, lo share ke teman-teman kalian. Kalau di sini ada channel yang ngebahas tentang voucher-voucher yang trending, voucher-voucher yang benar-benar legit, benar-benar terbukti ngebayar dan tentunya gratis. Oke, kita langsung aja cari di wallet TRX kita. Mana nih wallet TRX gua nih ya? Kita langsung aja scrolling ke bawah. Nah, di sini udah ketemu nih wallet TRX gua yang ada di bagian paling bawah sendiri ya, bukan paling bawah sih sebenarnya, di gitulah. Oke, kita langsung aja buka ke websitenya nyet. Mana nih, udah kebuka atau belum gua? Kayaknya sih udah ya. Oke, kita langsung aja klik di situ. Jadi untuk nama websitenya itu adalah tronrenvoucher.com. Nah, di sini kita bisa ngasilin koin TRX atau koin Tron secara gratis. Lo nggak perlu bermain deposit nyet ya. Lo nggak perlu berinvestasi di sini. Lo tinggal dikasih misi gratisan dan lo bisa ngasilin koinnya secara gratis dan langsung instant withdraw atau auto withdraw tanpa lo withdraw secara manual nyet. Oke. Aduh, sesek banget nyet. Kayak ditinggalin mantan gitu ya. Kayak ditinggalin pacar, kok mantan sih bang? Lo ingetin mantan aja terus gitu ya. Oke, kita langsung aja ke bawah lagi ya. Kita ke bawah lagi. Dan di sini lo bisa ngasilin koin TRX secara gratis setiap 5 menit sekali. Jadi ketika lo klaim sekali, lo baru bisa ngeklaim untuk yang kedua kalinya itu setelah 5 menit kemudian ya. Jadi di sini ada waktunya ya atau ada jedanya. Kalau misalkan lo mau voucher atau mau misi klaim yang nggak ada jedanya, di situ udah ada banget ya, udah banyak banget nih di video-video gue sebelumnya yang voucher no timer, voucher yang misi banyak, reward besar gitu, yang gratisan ada banyak banget. Ya tinggal cari-cari tuh ya di bagian bawah. Yang penting subscribe dulu nya. Oke. Okay? Dan di sini cara kerjanya tuh gampang banget. Sorry banget gak ada minum sih nyet ya. Ya, di sini untuk cara kerjanya itu sangat gampang banget. Lo tinggal masukkan address kalian di sini, nggak bermain shortlink. Di sini pop-upnya sedikit dan kita langsung aja coba untuk mengerjakan misinya. Di sini untuk yang udah melakukan klaim atau mengerjakan misi-misinya itu udah banyak banget nyet. Di sini di jam 21.24 ya. Sedangkan di sini gue main ini di jam 21.26. Kita cepet-cepet aja, yuk. Kita cepet-cepet yuk. Oke, kita langsung aja masukkan koinnya. Kita langsung aja masukkan wallet address kita ya. Kita langsung aja centang di bagian aku manusia. Kita coba centang nih. Kira-kira kita dapat berapa koin dari website ini dan kita nanti mau coba klaim yang kedua kalinya gitu ya. Kita pilih aja bus yang berisikan bus, gambar yang berisikan bus, bus yang berisikan bus, gimana sih lunyet. Oke. Di sini udah habis ya, kita lanjut lagi. Terus kita pilih lagi, kalau misalkan lo dikasih gambar yang stepnya itu ada dua ya, lo tinggal ikutin aja, jangan lo bantah gitu ya.
Oke, udah selesai, kita ikutin step yang kedua itu ada anti boot kita harus pilih min plus ya ini ya, terus ini juga udah ngumpul semuanya, terus ini ya, kita tungguin aja 5 detik atau 5 second. Kalau udah nanti ada tulisan seperti ini nyet, kalau udah seperti ini kita langsung aja klik di get reward ya, kita klik langsung. Habis itu kita tungguin aja ya, kira-kira dapat berapa koin atau gak sukses atau apa ya. Kita langsung aja minta ke mantan lu. Mantan terus sih nyet. Oke. Di sini kita udah dapat 342.833 koin TRX ya secara gratis, dan kita bisa claim lagi itu setelah 5 menit kemudiannya. Jadi sekarang pukul 27, nanti kalau misalkan mau ngeklaim lagi berarti di 3.2 ya, di 21.32 ya. Oke, di sini ada juga namanya program referral link atau link referensi. Jadi ini buat kalian semua, kalau misalkan di bawah deskripsi video ini atau di bawah video itu kan ada deskripsinya. Jadi biasanya gue cantumkan di bagian bawah itu mengenai link-link yang ada di video-video gue yang dibahas gitu ya. Jadi termasuk ini nyet. Jadi kalau misalkan hari ini gue ngebahas tentang website ini ya, Trondren Voucher ini, jadi yang gue cantumkan adalah link yang ada di bagian sini nyet, atau link referensi. Jadi untuk link referensi itu apa sih bang? Untuk link referensi itu adalah link yang ketika kalian ngeklik gue bakalan dapat komisi. Yaitu komisinya berapa sih bang? Komisinya itu 10% nyet, yang diberikan langsung dari website ini berupa apa sih bang? Berupa koin nyet ya. Oke, dan di situ kalau misalkan lo nggak mau ngeklik ya nggak apa-apa, lo tonton aja video ini, anggap aja ini sebuah pembelajaran, karena di sini tujuan gue itu hanya nge-review, gue hanya ngasih tahu ke kalian semua bahwasanya di sini ada website-website gratisan yang benar-benar terbukti ngebayarnya. Oke, kita langsung aja cek di bagian voucher pay, karena kita tadi udah ngeklaim berarti ya semoga aja udah masuk gitu ya. Kita cari di bagian overview nih. Mana nih ya di bagian overview ya, kita cari lagi di bagian bawah nih, ada nggak sih dari, nah ya ada dari Trondren 5 menit TRX voucher ya, udah masuk 0,003. ini lebih cepat dari lo miningnya. Jujur ya, gue kalau misalkan mining, misalkan lo mining sehari dapat 0,003 nih, itu kan perharinya lo dikasih daily, sedangkan di sini lo nggak dikasih dailynya, lo ngerjain sendiri, lo susah payah sendiri, lo dapat koinnya sendiri dan banyaknya. Jadi kalau misalkan lo nggak telaten untuk bermining ya, lo lebih baik bermain voucher seperti ini ya, voucher claim yang benar-benar terbukti gratis dan ngebayar gitu ya. Oke, sekarang waktunya udah pukul 21.29, jadi kurang berapa detik lagi ya, kurang 2 detik lagi. Sekarang 21.30, kurang 2 menit lagi ya, kurang 2 menit lagi baru kita bisa ngeklaim untuk yang kedua kalinya ya. Dan di sini gue juga sebenarnya banyak banget nyet website-website yang udah gue mainin ya, udah banyak banget website referensi buat kalian semua. Kalau misalkan lo masih nanya bang, coba cariin website atau voucher yang bisa ngasilin koin USDT atau koin Tether ya, lo tinggal cek aja di video-video gue sebelumnya, itu udah banyak banget. Lo tinggal cek aja, di situ udah ada linknya juga, lo tinggal klik ya. Udah itu aja, lo tinggal klik terus mainkan di sini. Oke, dan di sini nyet ya, di sini banyak banget overviewnya di sini. Nah di sini gue udah coba klaim, sebenarnya di sini gue coba bermain sekali nyet ya, gue coba bermain sekali itu buat testing apakah website yang mau kita bahas di video selanjutnya nanti bakalan legit atau enggak gitu. Jadi gue udah coba ya, cara liatnya itu seperti ini nyet. Kalau misalkan lo nggak percaya, gue udah bermain berapa kali gitu ya, lo tinggal cek aja di sini nyet. Kalau misalkan di sini ada 3, 4 dan di hari yang berbeda, berarti gue udah main di jauh-jauh hari itu udah main dulu gitu. Dan di sini lo bisa cek di sini ya, lo bisa lihat sendiri ada 8 September 2021 ini ya, koin yang kita klaim itu statistiknya itu meningkatnya dari 0,033. sekarang kita klaim di jam berapa nih tadi itu, 21.3.26 kalau nggak salah, kata 28, gue juga lupa ya. Statistiknya itu naik satu angka dan itu lumayan banget nyet. Benar-benar lumayan kalau daripada lo mining udah nungguin ya. Belum tentu juga ya, belum tentu juga miningnya itu legit nyet.
Kalau yang gue bahas ya pastinya legit gitu ya, karena gue udah nyoba sendiri, gue benar-benar udah ngebuktiin no minimum withdraw atau tanpa batasan untuk kalian mau withdraw, dan di situ gratis. Lo nggak perlu deposit, lo nggak perlu ngeluarin uang bensin, lo nggak perlu ngeluarin uang buat beli beras, lo tinggal daftar aja, join, main ya, gampang. Oke, dan sekarang udah waktunya nih 21.32, waktunya kita untuk ngeklaim yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Kalau menurut gue tadi kan kita udah coba klaim itu, coba testing ya, sekarang kita coba klaim lagi untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya lah, terserah lo orang ya. Oke, kita langsung aja coba scroll down dulu. Dan di sini udah waktunya untuk ngeklaim, dan kita langsung aja coba klaim lagi ya. Kira-kira kita dapat berapa koin dari website ini setelah kita klaim yang pertama tadi. Ada gambar sepeda motor yang harus kita ikutin, kita pilihin aja satu persatu. Kalau misalkan udah nggak ada, lo tinggal klik lanjut. Kalau masih ada ya lo tinggal pilih-pilih aja, seperti gue nih kayak gini ya. Ini udah habis semua, baru kita klik bagian memeriksa ya. Kita klik di situ. Kalau udah clear atau tercentang warna hijau kayak gitu, baru kita ikutin step yang kedua. Step yang kedua itu anti-bud. Di situ ada berapa tuh ya? Berapa itunya? 1, 3, 4, 2 ya. 1, 3, 4, 2, 1, terus 3, terus 4, terus 2 ya. Kita tungguin aja 5 second atau 5 detik ya. Kita tungguin lagi. Kalau udah ada tulisan seperti ini ya, kita langsung aja klik di bagian get reward. Terus kita tungguin sebentar ya. Jadi lo harus sering-sering nunggunya, karena kalau nggak nunggu nanti dimakan orang gitu ya. Apa sih lo lari ke mantan lagi ya. Oke, kita udah dapet nih 342.833 ya, Satoshi TRX-nya. Di sini kita main pakai TRX ya. Dan udah masuk nih ke voucher pay, dan kita coba lagi cek di bagian voucher pay-nya apakah beneran udah masuk atau belum gitu. Kalau udah masuk ya alhamdulillah, kalau belum ya kenapa sih kalau belum masuk gitu. Oke ya, di sini kita caranya cek seperti ini, sama yang kayak gua lakuin tadi di pertama-pertama ya. Kita klik aja salin, langsung kita tempel di bagian voucher search ya. Oke ya, di sini udah ada 3, tadi kan cuma 2 nih ya. Koinnya juga udah bertambah. Dan ya, untuk website yang kita review, untuk website yang kita bahas hari ini, detik ini, jam ini ya, terbukti legit, terbukti ngebayar, dan tentunya gratis. Jadi kalau misalkan lo mau gabung di sini, mau join di sini, ya silakan aja. Linknya udah gue sediakan di deskripsi video. Dan sekali lagi gue ingatkan buat kalian semua, untuk link yang biasanya gue cantumkan di deskripsi video adalah link referensi dan link aslinya ya. Biasanya seperti itu. Untuk link referensi, ketika lo klik, gue bakalan sedikit mendapatkan komisi dari website ini ya. Dan tentunya gue nggak nyuruh kalian ngeklik nih ya. Di situ terserah kalian mau klik ya monggo, mau nggak ngeklik ya silahkan gitu ya. Anggap aja ini sebuah pembelajaran buat kalian semua. Anggap aja ini sebuah referensi untuk mencari token kripto gratisan. Oke, untuk di video kali ini cukup segitu aja ya. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian tuh bisa mengerti. Dan langsung aja gue tutup dan gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you next time.